Halo sahabat si Jul, berjumpa lagi bersama si Jul, Junius, Unik, dan Luar Biasa. Nah sahabat si Jul, kali ini saya berada di tepat di belakang saya itu Masjid Agung Kota Palopo, di mana pagi-pagi seperti ini enaknya kita berjalan-jalan di sekitaran taman ini ya teman-teman. Yuk kita lihat keindahan taman-taman si Jul ini. Ayo. Nah sahabat si Jul, tadi saya lihat-lihat beberapa tanaman taman ini. Nah saya lihat ada kakak-kakak sana yang lagi duduk-duduk di sana. Yuk kita tanyakan mengenai taman-taman ini sahabat si Jul. Ayo. Sering kesini ke taman ini kak, tanggapannya mengenai taman ini untuk sahabat si Jun ini gimana? Nah sahabat si Jun, kita sudah dengar beberapa kakak-kakak yang sudah saya ini, tanggapannya adalah biasa kita datang di sini untuk nongkrong di taman dan baca buku sahabat si Jul. Nah, untuk sekitarnya kita akan lihat lagi sekitaran taman-taman ini sahabat si Jul. Jangan kemana-mana, tetap di si Jul, Junius, Unik, Luar Biasa. Halo sahabat si Jul, berjumpa lagi bersama saya si Jul, Junius, Unik, Luar Biasa. Nah kali ini sahabat si Jul, saya sekarang berada di depan kedai kirana ini, di mana banyak jenis makanan-makanan yang luar biasa sekali. Yang pertama itu banyak ini seperti es buah, sup durian, satu buah es teler, es buah dan lainnya. Nah sahabat si Jul, mau tahu rasa menunya kedai-kedai ini? Ya ikuti perjalanan saya. Halo selamat siang ibu. Jadi ngapain ibu? Dengan siapa namanya? Hari ini menerangkan atau gimana sih bu dengan pembuatan di sebuah ini? Nah sahabat si Jul, ini di mana kedai ibu kirana ini, kedai kirana ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang ada tadi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di si Jul, Junius, Unik, dan Luar Biasa. Menu-menu kedai kirana ini. Nah kali ini teman-teman si Jul, kalau mau tahu di mana tempat kedai kirana ini, persis tepatnya di samping kantor pajak Kota Palopo ini. Nah sahabat si Jul, mau tahu keadaannya sekarang? Ayo
break dulu ya, jangan kemana-mana di Si Jul, Junius, Unik dan Luar Biasa. Lagi bersama Si Jul kali ini teman-teman, wah sudah datang ya menu es buahnya ini, yaitu beberapa jenis buah, yaitu buah naga dan lainnya, seperti buah naga, buah semangka dan lainnya, buah kelapa juga ada sih. Nah, mau tahu selanjutnya, yuk kita coba. Nah sahabat Si Jul, kali ini saya akan mencoba sebuah ini pada di kedai kirana ini. Mari kita coba ya. Sop ini beberapa banyak varian rasa atau perpaduan rasa, dimana ada juga esnya. Terutama itu karena kalau tanpa es itu enggak enak. Enak sekali sahabat Jul. Tercampur dengan buah kelapa ini sangat enak sekali, menjadikan pada sandwich yang paling sedap sekali sahabat Jul. Kita coba lagi ya. Sahabat Si Jul, mari kita datang di kedai kirana ini, tepatnya di samping kantor pajak Kota Palopo. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman Si Jul. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Si Jul, Junius, Unik dan Luar Biasa.